Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Tersohor media sosial dan pelakon Norin Iman menangis kegembiraan sebaik melihat senyuman rakannya Nat Zainal yang sudah sedarkan diri menerusi panggilan video malam tadi. Menurutnya, dia terkejut apabila aktor Ungku Ismail menghubungi tanpa memaklumkan dia berada di sisi sahabat baik mereka itu di hospital dan kemudian terus menghalakan kamera telepon ke wajah Nat. "Wai abangku buat kejutan. Dia call aku tunjuk muka Nanad. Panggil manja Nanad. Dia dah bangun. Nanad senyum, meraung aku," kongsi pelakon cinta buta itu menerusi hantaran Instastory. Pada masa sama, Norin yang bergandingan dengan aktris itu dalam drama Cinta Buta turut mendedahkan tidak dapat berkata-kata disebabkan terlampau sebab. Meskipun hanya beberapa saat melihat Nanad, saya nampak keadaannya sangat baik. Kami sama-sama berpandangan tetapi saya menangis tanpa suara, katanya. Norin juga menyatakan perasaannya kini semakin tenang selepas menerima perkabaran terbaru pelakon itu. Terdahulu, lebih seminggu ditidurkan di unit rawatan rapi ICU, sebuah pusat perubatan swasta pemilik nama penuh Farah Nadia Zainal Abidin 32 itu sudah boleh bercakap dan memegang telepon. Berita gembira tersebut dikongsikan Ungku Ismail Abdul Aziz menerusi satu perkongsian video dalam Instagram malam tadi. Ibu kepada dua cahaya mata itu dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Ampang Putri pada 22 November lalu akibat jangkitan kuman dan paru-paru berdarah. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.